Halo, namaku Wilson, sekarang umurku 19. Season Surya Tamin, saya sebagai foundernya Nang Kitchen. Nanya dong kenapa namanya Nang Kitchen sih? Karena Tang Kitchen ini pertama-tama Kitchen adalah dapur dan Tang ini nama marga. Iya. Tang Kitchen itu sebenarnya apa sih? Jadi Tang Kitchen ini adalah Chinese food restaurant. Jadi dari origin dari Tang Kitchen ini sebenarnya tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Masa cuma akhirnya kebanyakan. Terus kita pertama coba iseng story. Terus ternyata dilihat animonya bagus. Setelah 2 hari kita langsung buat brand namanya Tang Kitchen ini. Kita tes ngirim makanan pakai drone juga. Idenya itu dari kecil sih sebenarnya. Dari Amazon lah paling benar. Yang ngirim barang pakai drone dulu cek. Akhirnya kita sempat tes prototype itu ngirim ke 4 alamat dulu. Dan ya semua untuk waktu itu berhasil sih. Waktu itu kita kirim daerah Papon City kan area terbuka semua. Jadinya kita bisa coba kirim pakai drone gitu sih. Tapi kalian dapat ide misalnya kayak promo apa dan lain-lain itu idenya dari mana ya biasanya? Soalnya kan kalau promo harus dipikirin terus. Gak bisa gak dipikirin sih idenya. Ya. Soalnya kan akan ngaruh sama apa dividen kita juga. Jadi kalau dulu tuh di meja makan itu bahasnya mainan, sekarang bahasnya jadi bisnis makanan. Bisnis itu bukan cuma masalah umur, dan bisnis juga gak bisa instan. Semua itu pasti naik turun, jadi ya nikmati aja lah proses itu. Jadi semuanya dinikmati, yang penting kalau bisnis berbisnis jangan sampai sedih, harus tetap happy. Dinikmati aja prosesnya, meskipun ada masalah yang sulit, tetap saja dinikmati. Karena bisnis itu fun, harus tetap fun. Dan juga jangan patah semangat.